Ini video. Ini lagi ngumpul-ngumpul di. Lagi ngumpul-ngumpul di SD Patemon 1 Semarang, Gunung Pati Semarang. Jadi banyak sekali teman-teman kita ngajak tengok. Ramai banget di sini, ada guru, ada semuanya. BPL. Semuanya ada di sini. Ayah saya tercinta. Muridnya minggir. Ayah saya tercinta. Hai. Halo. Hai. Lagi muter-muter. Tadi habis dari sekolahan bapak saya. Dari SD udah pada minta foto-foto, tanda tangan. Nah sekarang gue mau ke apa namanya, muter-muter Semarang, muter-muter ke, nggak muter-muter sih, sebenarnya lebih ke jalan-jalan karena udah lama banget nggak pakai mobil menyusuri jalan-jalan di Semarang. Akhirnya gue nyobain mau ngeliat-ngeliat suasana kota Semarang. Nggak begitu banyak berubah di sepanjang kota-kota Semarang. Cuman yang jelas lalu lintas bertambah semakin banyak. Terus warung-warung makanan semakin banyak. Terus mall ada beberapa. Terus apa ya, warganya tetap ramah. Ini kita sedang berada di Tugu Muda Semarang, itu halaman Sewu. Masih ketutupan, lawan sewunya masih ketutupan mobil. Kita menuju ke Jalan Pandanaran. Ini Lawang Sewu. Ih, keren. Ini Jalan Pandanaran, di sini itu pusat oleh-oleh khas Semarang. Jadi kalau Semarang itu biasanya makanannya itu wingko, bakwan, terus lumpia, terus Bandeng Presto, itu ada di sini semuanya lengkap. Jadi kalau misalnya pas lagi liburan, itu sini itu daerah macet karena banyak wisatawan-wisatawan domestik itu yang meluangkan waktunya buat membeli oleh-oleh khas Semarang. Itu ada di sini di Jalan Pandanaran. Tadi udah muter-muter Semarang seharian, meskipun belum puas berada di rumah, belum puas ngumpul sama keluarga, cuman ini harus balik lagi ke Jakarta karena besok udah harus beraktivitas syuting. Ini lagi di bandara,
Bandara Semarang mana? Mulyani. Mulyani. Ketahuan jarang naik pesawat, dianterin sama ibunda tercinta. Itu pesan-pesannya buat aku di sana. Kerja yang tertulis. Terus apa ya? Ya jangan macam-macam. Pokoknya kerja yang tertulis. Senyum dulu dong, senyum dulu. Jangan lupa makan, jangan makan mie instan terus. Terus apa ya? Makan yang teratur biar gak sakit. Apalagi ada waktu luang untuk istirahat. Oh iya, iya. Jangan lupa, jangan jarang mandi. Jadi harus rajin mandi. Kayaknya lagi